Allahu akbar. 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 Kabiran walhamdulillahi katsiran. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Nahmadullah الذي أعد بابا في الجنة يقال له الريان يدخل منه الصائمون اللهم أدخلنا من الصالحين المخلصين الداخلين الجنة من الباب الريان أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أما بعد فيا عباد الله أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين حاضرات Yarhamukumullah. Mari kita selalu berusaha makin memantapkan iman kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang untuk dikerjakannya. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul di Masjid Babus Salam untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan asma Allah sebagai rasa syukur atas berbagai macam karunia-Nya, mulai dari keimanan yang makin hari makin mantap insya Allah, dan juga berupa kesungguhan hati untuk selalu mengikuti bimbingan-Nya, pemberian oleh Allah rizki yang memadai serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita alhamdulillah bisa melaksanakan tugas berpuasa 29 atau 30 hari penuh pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang bersyukur atas semua karunia Allah sebagaimana diharapkan oleh-Nya, dan untuk menyatakan rasa syukur itu kita bersama-sama bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sesuai dengan firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun, dan agar kalian menyempurnakan bilangan puasa di bulan Ramadan dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah telah beri petunjuk kepada kalian agar kalian bersyukur. Sambil bersyukur, mari kita berintrospeksi diri. Apakah kita berhasil menggapai tujuan puasa Ramadan yang disebutkan oleh Allah sendiri, yaitu agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada-Nya. Sungguh beruntung jika kita berhasil menggapai tujuan tersebut, karena dengan keberhasilan itu, otomatis kita akan memperoleh keuntungan-keuntungan, baik keuntungan di dunia maupun keuntungan di akhirat. Keuntungan di akhirat insya Allah akan meliputi ampunan Allah dan pahala yang berlipat-lipat dan izin dari Allah untuk masuk dan tinggal di surga selama-lamanya. Sedangkan keuntungan di dunia meliputi antara lain kejujuran, karena dengan kita berpuasa kita jujur kepada Allah, tidak membatalkan puasa kita meskipun tidak ada orang yang mengetahui kita. Dan
Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan dampak berupa kemampuan menahan, mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Karena hawa nafsu sifatnya mendorong-dorong dan maunya bebas. Tapi kalau kita bisa mengendalikannya, insya Allah kita selamat. Dan semuanya itu, dampak dari puasa yang disebutkan tadi, itu akan mendukung kehidupan kita yang tenteram dan bahagia, disertai dengan melimpahnya rizki yang kita peroleh dari Allah. Namun perlu kita sadari bahwa semua keuntungan itu, baik keuntungan di dunia maupun di akhirat, bisa kita peroleh jika kita melaksanakan puasa dan ibadah di bulan Ramadan dengan pola pikir yang benar dan dengan cara pelaksanaan yang benar. Pola pikir yang benar adalah pola pikir yang didasari keimanan kepada Allah. Dan juga pelaksanaannya itu harus dengan yang benar, dengan melaksanakan atau memenuhi syarat dan rukunnya. Puasa Ramadan jika dilaksanakan dengan tujuan murni hanya untuk mencari ridha Allah, pasti memperkuat ketakwaan kita dan sekaligus meningkatkan dan menumbuhkan rasa syukur, yang semuanya itu mempunyai andil besar dalam membangun kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Namun perlu kita sadari bahwa kunci utama keberhasilan tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu adalah kemurnian niat, murninya tujuan kita dalam berpuasa dan beribadah, semua semata-mata hanya karena dalam rangka mencari ridha Allah semata. Jadi kunci dasar, kunci utama agar kita bisa memperoleh keuntungan dunia dan di akhirat dari puasa dan beribadah yang lain di bulan Ramadan adalah memurnikan niat sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa aw yuqimussalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah sambil memurnikan niat hanya dalam rangka mengikuti agama Allah, mengikuti ajaran Allah dalam rangka mencari ridha Allah dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Tujuan atau niat yang murni ini dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersabda bahwa seseorang akan diampuni dosa-dosanya yang lalu jika dia berpuasa dan beribadah dengan membuktikan keimanannya, imanan, dan dalam rangka mencari pahala dari Allah, ihtisaban. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat di malam qadar dalam rangka membuktikan keimanannya dan dalam rangka mencari pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan untuk membuktikan keimanannya dan untuk memperoleh pahala darinya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Dengan tujuan yang murni ini, kita akan bisa mencapai tujuan Ramadan, yaitu menjadi manusia yang bertakwa, yang dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan apapun yang Allah perintah dan meninggalkan apapun yang Dia larang. Tujuan itu sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada generasi-generasi sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jika seseorang berpuasa betul-betul dengan tujuan mencari ridha Allah, pasti dia akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,
yakni sesuai dengan syarat dan prosedurnya, karena dia meyakini bahwa Allah dekat. Dan karena Allah dekat, Allah pasti selalu mengawasi kita, mengamati bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berpuasa. Sebagaimana umumnya manusia, kita cenderung akan mentaati peraturan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya jika kita merasa dilihat dan diawasi oleh pihak pemberi tugas. Sedang yang memberi tugas kepada kita adalah Allah yang maha dekat, maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui segala-galanya. Kedekatan Allah itu sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan, aku dekat. Rasa kedekatan ini penting, karena kita merasa dekat atau tidak, pasti Allah dekat. Tapi yang dipentingkan adalah merasa dekat. Karena meskipun kita diawasi, kalau kita tidak peduli dengan pengawasan itu, kita juga akan berperilaku ceroboh. Tetapi kalau kita merasa diawasi, kita akan selalu berhati-hati di dalam bertindak. Karena merasa diawasi, maka kita tidak berani berbohong. Dengan misalnya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi mengonsumsi makanan atau minuman. Dia juga tidak berani, atau kita tidak berani melakukan pelanggaran yang lain, karena menyadari bahwa pelanggaran terhadap peraturan Allah sama dengan berbohong. Juga karena perbuatan pelanggaran itu dengan bertentangan atau sama dengan berbohong tentang pernyataannya bahwa kita ini beriman kepada Allah Ta'ala, dan juga bertentangan dengan keimanan kepada hari akhir. Oleh karena itu, puasa tidak sah atau tidak mendapatkan pahala jika kita tidak melaksanakannya dengan betul-betul beribadah kepada Allah dan membebaskan diri kita dari dosa-dosa. Begitu kita melakukan dosa pada bulan Ramadan, pada saat berpuasa, maka pahala itu hilang. Sebagaimana firman sabda Nabi, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan kata-kata bohong dan tidak meninggalkan perilaku bohong. Perilaku bohong itu kebohongan dalam bentuk tindakan, seperti korupsi itu kebohongan. Berzina itu juga kebohongan, karena wanita yang dihubungi itu bukan istrinya sendiri, dan sebagainya. Semua pelanggaran-pelanggaran itu adalah merupakan kebohongan. Maka siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan bohong dan perilaku bohong, maka Allah tidak mempunyai kepentingan pada seseorang ketika dia meninggalkan makan dan minum karena puasa. Dengan demikian, seseorang yang berpuasa dengan tujuan meraih ridha Allah akan mengelola dan mengendalikan keinginan-keinginan diri. Keinginan-keinginan diri ini namanya hawa nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita akan mampu mengelola diri kita, atau seringkali disebut self-control. Baik kita sedang bersendirian ataupun kita sedang bersama-sama dengan orang lain. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan dia mampu menahan hawa nafsunya sendiri, maka surgalah tempat tinggal dia kelak. Karena dia bisa, atau karena kalau kita bisa mengendalikan diri, maka kita akan selalu bersikap dan berperilaku jujur dalam keadaan apapun. Dengan kata lain, kita akan menjadi seseorang yang berintegritas, yaitu seseorang yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dan standar tertentu. Dalam hal ini adalah standar keislaman atau standar ketundukan kepada Allah. Kita juga bisa disebut sebagai orang-orang yang berdisiplin, karena kita dengan berpuasa dengan baik, kita selalu konsisten di dalam berperilaku, baik kita sendirian ataupun bersama-sama dengan orang lain.
dan baik ketika kita sedang beribadah maupun kita sedang berbisnis. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukankah kebaikan itu adalah menghadap ke barat atau ke timur, tapi kebaikan adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, dan beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi, serta mau menyedekahkan sebagian dari hartanya, dari harta yang dia sukai, kepada kerabat yang dekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada anak jalanan, dan juga kepada orang yang meminta, dan juga memberikan sedekah kepada para budak. Orang yang melakukan kebaikan adalah orang-orang yang selalu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan memenuhi janji. Dan mereka bersabar baik dalam keadaan lapang maupun di dalam kesulitan ataupun dalam keadaan peperangan. Dan orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang jujur, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Seseorang yang selalu konsisten dalam kejujuran dan kebenaran semacam ini akan menikmati ketentraman dalam hidup, karena tidak ada yang mendendam kepadanya dan tidak ada pelanggaran yang mendatangkan saksi. Ketentraman semacam ini menjadi modal yang baik ketika ia menyusun rencana kerja dan ketika dia menyelesaikan masalah. Ketentraman juga membuatnya tidak mudah marah dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan. Firman Allah, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, dan mereka konsisten di dalam ucapannya itu, konsisten dalam berperilaku, maka mereka tidak akan ditimpa ketakutan dan tidak pula perlu bersedih. Kemudian ketika ia berhasil menyelesaikan puasa dengan baik, dia merasa bersyukur kepada Allah yang telah memberinya kesabaran dan keteguhan dalam melaksanakan tugas. Waritukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bersyukur karena kita mampu menyelesaikan, menyempurnakan jumlah ibadah yang kita ditugasi, yaitu puasa selama satu bulan dan sholat-sholat wajib setiap harinya. Oleh karena itu, kita nyatakan bersyukur dengan takbir. Waritukabbirullah ala ma hadakum. Kita bersyukur dengan mengagungkan Allah karena kita telah diberi hidayah sehingga kita bersedia dan mampu melaksanakan tugas-tugas. Singkat kata, puasa Ramadan bisa mengantarkan seseorang ke tujuan takwa jika disertai dengan kemurnian tujuan hanya untuk mencari ridha Allah. Dengan merasa diawasi Allah, kita akan menjaga kejujuran dan menghindari pelanggaran. Puasa melatih kita mengelola keinginan sehingga kita bisa membangun integritas dan kejujuran dan kedisiplinan. Dan keberhasilan mengendalikan diri mendorong kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah menerima puasa kita dan semua kegiatan ibadah selama bulan Ramadan, baik berupa sholat wajib dan sunnah, bacaan Al-Quran, sedekah, zakat, dan menjaga diri dari ucapan dan perbuatan dosa. Kemudian kita memohon semoga Allah selalu membimbing kita agar kita secara konsisten melanjutkan semua amalan-amalan baik tersebut di bulan-bulan yang akan datang sampai kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sekali lagi selaku khatib, saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada hadirin dan hadirat yang mulia untuk selalu kita menjaga iman tetap di hati kita dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya sampai akhir hayat. Kita jaga jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan iman dan sedang bertakwa kepada Allah. Termasuk yang diperintahkan oleh Allah adalah selalu mohon ampun atas kesalahan diri kita, memaafkan kesalahan orang lain, dan menyisihkan sebagian dari harta untuk berzakat dan bersedekah agar kita tidak terlalu mencintai harta. Di satu pihak kita tidak mencintai harta dan pihak lain kita bisa meningkatkan cinta kita kepada Allah. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberi petunjuk kepada kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta saudara-saudara seiman kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, salat kami, zakat kami, dan sedekah kami. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, melalui sikap saling memaafkan kami, ciptakanlah rasa kasih sayang di antara kami. Bebaskanlah kami dari rasa curiga mencurigai dan hilangkanlah rasa permusuhan di antara kami. Ya Allah, berilah kami cahaya di hati kami dan tunjukilah kami ke jalan yang benar. Lindungilah kami dari godaan setan yang dengan halusnya selalu berusaha menjerumuskan kami ke dalam kesesatan. Jadikanlah negara kami ini suatu negara yang adil dan makmur, dengan pemimpin-pemimpin yang jujur, yang adil, dan melaksanakan amanah dengan baik, sehingga Indonesia menjadi negara yang Engkau ridhai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.